told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never say. Halo Sobat Pentus, kembali lagi di channel YouTube Raw Pentus. Saat ini kita sedang berada di Jalan Asia Afrika kembali. Kita akan keliling-keliling. Ikuti terus. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Halo Sobat Pentus, di video kali ini kita akan melihat dan mengintip apa saja penampakan hantu yang terlihat di siang bolong seperti ini, dan apa saja kegiatan dari para hantu tersebut. Kita lihat. Oh ya Sobat Pentus, hari ini hari Sabtu, merupakan hari weekend. Tentu akan sangat ramai di tempat ini. Nah, di depan saya ini merupakan sarang dari para hantu tersebut. Nanti kita akan menyeberang dan melihatnya. Ini dia hantu yang terlihat pertama kali, vampir sama pocong Pinky-Pinky, nampak sedang bersantai. Suasana juga begitu ramai di sini. Nampak hantu-hantu ini sedang berkumpul di sini, dan hantu-hantu ini tidak takut dengan cahaya matahari, Sobat Pentus. Para pengunjung juga tampak senang berfoto bersama dengan hantu-hantu tersebut. Sepertinya tampak antusias sekali para pengunjung ini untuk mengabadikan momen yang mungkin jarang didapati. Satpol PP juga tampak mengawal dari para pengunjung ini agar tidak melewati area yang sudah ditentukan. Pengunjung juga sangat ramai sekali nih Sobat Pentus, baik yang datang dengan secara sendiri atau bersama keluarga ataupun dengan pasangan mereka masing-masing. Apakah ada yang tahu apa nama hantu ini? Jawab di kolom komentar. Nah, seperti ini kegiatan para hantu di Asia Afrika kalau siang, apalagi weekend seperti ini. Oke Sobat Pentus, sekian dulu video kali ini. Kita sambung nanti di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dadah.